Kerangka ideal pelajar Pancasila perlu dibangun sebuah fondasi yang kukuh dalam jiwa anak sekolah dasar. Nilai-nilai karakter Pancasila perlu ditanamkan pada diri siswa sedini mungkin, karena nilai-nilai tersebut merupakan nilai luhur bangsa Indonesia. Adapun tiga semboyan Ki Hajar Dewantara memiliki hubungan yang erat, bahkan identik dengan pohon karakter Pancasila. SD Negeri Tiga Bungkulan menyemai nilai-nilai Pancasila dengan membiasakan penerapan wujud nyata makna Pancasila. Dalam proses belajar mengajar, nilai-nilai Pancasila juga diintegrasikan pada semua muatan pelajaran. Komitmen yang dilakukan dalam penerapan tunas Pancasila yaitu melaksanakan persembahyangan bersama sebagai wujud implementasi percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama. Memiliki rasa kepedulian antar sesama diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti tegur sapa dan membantu teman yang sedang mengalami musibah. Melestarikan budaya tradisi Nusantara dalam berbagai bidang kegiatan ekstrakurikuler dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Berdiskusi bersama guna mengedepankan musyawarah yang mufakat. Di masa pandemi saat ini, mencuci tangan menjadi kewajiban kita. Sesuai dengan etika masyarakat Indonesia, budaya antri saat mencuci tangan perlu dikedepankan.